Oke, dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi masih bersama di channel ini. Kali ini kita mereview spek sound gediatur bolo ya ini. Speknya ini pakai 1 sub 18 in, nanti kita konfirmasi pada ownernya. Dari segi tampilan nih ngeri ya, dulur ya. Spek minimalis tapi ngeri. Langsung saja kita konfirmasi ke ownernya dulu. Duduk sini saja mas dulu mas. Sing tewenang. Halo mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini dengan mas siapa? Mas Rian. Mas Rian. Nah, di sini bersama teman-temannya dulur. Oke, di sini untuk lokasinya itu ada di mana tuh mas ini? Ngelem Bindorejo. Desanya mana? Bindorejo. Bindorejo. Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek itu lur ya. Nah, ini sampean punya Sony sudah lama, teman. Yang spek terbarunya ini. Spek terbaru. Belum lama. Belum lama. Kira-kira berapa bulan? Setengah tahun. Setengah tahunan ya, dulur ya. Nah, ini walaupun setengah tahun katanya tadi, speknya juga ngeri dulur, full digital nih untuk ACC-nya. Nah. Mantap sekali ya, dulur ya. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita review dari soundnya dulu. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada 4 box line array. Nah, tapi ini speakernya kelihatannya berbeda, Mas ya. Berbeda. Nah, ada 4 box line array ya, Bolo. Nah, di sini untuk boxnya sampean bikin sendiri atau pesan, Mas ini? Pesan. Pesan. Ini juga desainnya beda ya, dulur-dulur ya. Nah. Yang atas ini ada seperti ukir-ukiran bagian handle-nya. Oke, untuk yang bawah ini langsung seperti ini ya. Sangat keren sekali, masih mentahan. Rencana ini mau di tekstur atau tetap seperti ini mas ini? Tekstur. Di tekstur ya. Seperti ini. Yang atas ini menggunakan speaker 8 in ini. 8 in. Yang paling atas ini apa? Sama. ACR. Full ACR ya atas bawah ya. Beda tipe. Beda tipe. Yang ini sebelnya sudah coplok dulur ya. Tutup sebelnya. Untuk tweeternya. Tweeternya. Yang atas sendiri mas apa itu? Rego 15 eunan. Oke, kalau yang bawahnya ini masih bolong ya. Aneh mas, tapi tidak kena dicep nih. Tapi tetap bunyi. 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 Oh, tetap bunyi dulur ya. Nah, untuk bawahnya ini yang spek 10 in ya dulur-dulur ya. Nah, kalau speakernya ini pakai apa ini? RRT. RRT. Bawahnya? Kudu. Tapi tutup 10 beda mas. Apa sudah di 10 lagi? Nah, 10. Sudah 10-an ya? Ganti daun. Sudah 10 ganti daun dulur-dulur ya. Dan untuk tweeter ini kelihatannya juga beda ya. Kalau yang ini pakai apa ini? RCF tipenya N450 dulur ya. Dan untuk yang bawah ini ACR CD berapa? ACR tipe CD ya. Nah, seperti itu ya dulur ya. 4 box line array. Mantap. Untuk bawahnya ini tadi kelihatan yang ditutupi iki box planar Mas ya. Planar. Berapa inci ini? 12. 12 in. Tapi tidak dipakai ya. Tidak dipakai. Hanya digunakan untuk ganjil saja dulur ya. Nah, seperti ini. Untuk bawahnya di sini ada satu box subwoofer 18 in ya dulur-dulur ya. Ngeri, warnanya merah, tampilannya garang. Kalau box subnya ini sampean gimana mas ini? Bikin sendiri atau pesan juga? Pesan juga. Pesan juga dulur ya. Untuk tekstur di sini menggunakan fiber resin mas Yagi. Fiber resin dulur ya. Kuat ya. Seperti ini. Untuk komponen speakernya ini sampean pakai apa ini? Pakai PD1850. Dua-duanya sama ya? Nggih, dua-duanya sama dulur ya. PD coil 5 in. Jelas-jelas horek lah iki. Untuk mundur ke belakangnya Mas, ini planarnya sekitar berapa senti iki? 80. 80 ya. Rata-rata seperti itu ya dulu teman-teman itu. Bahkan ada yang 1 meter itu karakternya gimana saya juga belum tahu ya. Kita coba lihat dari belakang.
seperti ini ya. Ini yang 12 innya tadi tidak dibunyikan dikarenakan katanya tadi kabelnya belum ada, Mas ya. Kabelnya belum ada. Kalau biasanya untuk low berarti ya. Iya. Untuk low dulu ya. Seperti ini ya, dari belakang sudah full spikon. Kita review untuk power yang digunakan. Untuk power di sini ada 2 unit. Iki digunakan semua, Mas iki. Sakjane 3 kabeh, Mas. Sakjane 3 kabeh ya. Jadi ini agak trouble, Mas ya, yang atas ya. Agak trouble dulur ya. Yang bawah pakai power pabrikan dulur dari GT Lab. Iki tipenya apa, Mas, waktu ditutupi, Mas? PA 2.0. Build up dulur ya. Untuk per channelnya di 8 ohm keluar berapa watt ini? 3000 watt. Gede ya nalur. GT Lab. Masuk. Nanti yang atas ki ombro ya. Nggih, power ombro dulu. Katanya tadi ada masih trouble. Jadi pada video kali ini belum dicek soundkan dulu ya. Jadi mainnya ini yang satu untuk subwoofer, yang satu untuk mida atau linarenya dulu ya. Seperti ini. Yang atas tidak digunakan karena masih trouble. Dari belakang kita coba lihat ya. Seperti ini. Untuk kelistrikan, Mas, sampean pakai berapa watt ini? Kelistrikan pakai 450. 450. Aman ya? Kita review untuk bagian operator di sini. Untuk mixernya menggunakan Soundcraft 8 channel. Mixer yang sangat banyak digunakan ya ini, kelas-kelas sound miniatur dan gediatur. Untuk ACC di sini ada 2. Ini yang atas apa, Mas, ini? Prosesor. Prosesor. Digunakan apa tidak nih? Tidak digunakan. Tidak digunakan ya. Karena ini sudah ada langsung di LMS dari Wisdom, tipenya di X2060. Berarti ini sound sampean ini main berapa W, Mas? Main 2W. 2W ya. Linarai sama subwoofer dulu atau middle sama subwoofer. Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu reviewnya. Tidak usah banyak lama-lama. Kita langsung saja request lagunya. Nah, ini ada panel apa, Mas, ini? Panel voltmeter, Mas. Untuk mengindikasi tegangan listriknya dulu ya. Di sini terlihat 241. Gede, Mas, ya. Di 241 dulu ya. 50 Hz. Tadi belum tahu untuk nama soundnya tadi apa, Mas? DND Audio. DND Audio, singkatannya apa kuwi? Singkatannya jenenge adik, Mas. Jenenge adik e. Oh, namanya adiknya dulur ya. Oke. Masih adan, Mas, mungkin menunggu sampai adane selesai ya. Oke, kita langsung saja dulur ya. Oke, dulur, di sini untuk lagunya ini ya dulur ya, bisa dicari sendiri. Oke. Mas Rian langsung saja disruk. Dua Pro Audio support by Mandiri Mesindu Bomi and Saiful Hunter from DJ Diki Andika. Thank you.
Oke, kurang lebih seperti itu untuk DND Audio. Ngeri sekali ya, walaupun satu sub. Kita tanyakan ke ownernya dulu ya. Nah, ini kira-kira untuk rencana kedepannya sampean mau upgrade atau tambah apa mas kira-kira? Tambah sub 18 in ya? Tetap box planner atau beda? Box planner. Tetap box planner ya? Ngeri sekali ya dulu ya. Kurang lebih seperti itu ya untuk reviewnya. Kita tunggu saja untuk upgrade selanjutnya dari DND Audio ini dulu ya. Ngeri, spek rumahan tapi horek. Kurang lebih seperti itu, semoga bisa saja terhibur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.